Itu ada ikannya nanti ini tuh yang udah belum satu. Sebalut channel, kali ini kita datang ke lokasi pembudidayaan air tawar ikan lele, dan kita ketemu petaninya di sini. Nah, itu dia, itu Pak Ropik. Selamat pagi, Pak. Ngulang lagi apa nih, Pak? Sudah lama, Pak, sortir ini, Pak? Sudah lama? Baru 15 menit. Oh, 15 menit. Kenapa, Pak, harus disortir nih, Pak? Supaya enggak besar kecil. Itu ya, Pak, ya. Jalannya enggak makan kawannya. Harus 3 kolam karena dia ada 3 kelas. Kelas 6 ke bawah ya, Mas, ya. Yeah. Kemudian kelas 7 ke atas dan 9 ke atas. Jadi, Pak, harus minimal punya 3 kolam, Pak, ya, kalau kita lele, ya. Karena untuk persiapan sortir nanti. Karena besarannya walaupun bibit sama, umur sama, ukuran sama, tapi nanti hasilnya beda. Ukurannya berapa-berapa tuh, Pak? Kemarin yang ini bibit masuk itu ukuran 34. Sekarang kita sortir ini ukuran berapa yang 3 kelas? Yang 3 kelas ada yang 9-12, ada yang paling kecil ini sekarang 68. Itu yang 9-12 kurang lebih berapa hari lagi lah panennya, Pak, untuk siap konsumsi itu? Siap konsumsi ya kurang lebih 10 hari, 12 hari. Ya. Itu layaknya kalau konsumsi 1 kilonya berapa ekor lah tuh, Pak, kok yang layak kalau konsumsi? Yang layaknya itu minimal 8. 8 nih. 8 ekor. Kita dapat ilmu nih. Ilmu yang sangat bermanfaat untuk yang hobi ikan. Dia nebarkan 1000 sekali udah besar-besar mau dipanen tinggal 50 ekor. Mereka enggak paham istilahnya melihara lele perlakuannya harus disortir.
Jadi itu bukan mati kenapa? Bukan karena mati. Kenapa, bukan hilang, bukan mati kenapa, tapi dimakan kawannya. Oh gitu. Itu loh, maka harus disortir ya. Tuh, ilmu bermanfaat untuk pemula nanti. Nah, tuh. Supaya tidak makan kawan. Kawan makan kawan. Jangan dulu. Kawan, setelah sortiran selesai dan kolam kering, untuk digunakan kembali, kolam harus dibersihkan dan sambil diisi. Cara bersihkannya apa? Dengan menggosok-gosok daun pepaya ke wilayah terpal. Itu dilakukan untuk membunuh bakteri dan jamur. Yuk, ikuti lagi vlog Bang Uje di lokasi budidaya ikan air tawar, ikan lele di lahan nyata. Topik.